untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Dan terima kasih kepada anda yang menonton kami, tak kira di mana jua anda berada. Okey, kita hari ini kita akan bersama dengan dua mereka yang telah pun lama bekerja di saluran bernama ini, ataupun bernama TV ini. Mereka juga adalah sahabat saya yang sekian lama sememangnya memberikan satu inspirasi lah kepada saya dan juga rakan-rakan yang lain, kerana kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sebab saya sebagai pengacara sememangnya memerlukan mereka ini, terutamanya mereka yang berada di bidang teknikal. Ha, kamera di depan saya, mikrofon, earpiece di telinga saya, ini semua memang peranan penting. Ha, jadi saya akan bersama dengan seseorang ini yang memberikan ataupun yang menjadikan segala kerja-kerja teknikal ketika bersiaran berjalan dengan lancar. 17 tahun bertugas di Bernama dan beberapa tahun juga memegang jawatan sebagai penerbit teknikal ataupun teknikal producer lah, ataupun bahasa yang paling senang kita sebut di dunia broadcasting ni adalah TP. Jadi saya perkenalkan Jerome John, penerbit teknikal Bernama TV, dengan topik kita pada hari ini, cabaran di luar dan di dalam studio. Apa khabar John? Khabar baik, khabar baik. Sihat John? Sihat sangat. Lihat John, lihat John. Okay. Kita bersiaran tak apa, kita cerita, kita sembang John. Kita sembang aja untuk memberi ialah gambaran kepada penonton sebenarnya apa sebenarnya tugasan-tugasan seorang TP, cabaran dalam studio dan di luar studio. Mungkin kita mulakan dengan bagaimana John bermula sebagai seorang TP. Sebenarnya saya tak bermula dengan seorang TP. I mean, terus jadi TP macam tu je. Sebelum ni kan saya kerja dekat Astro. So dekat situ dah lebih kurang 6 tahun lebih. Saya start daripada juru audio. Daripada juru audio, saya dijemput masuk ke studio teknikal. Lepas tu barulah saya mula start faham apa maksud tugasan technical producer itu sendiri. Maknanya tak mustahil you akan dapat terus dapat ke TV. Maknanya dia kena lalui banyak tahun lah. Daripada juru audio ke TV tu berapa lama John ambil masa sebenarnya? Yang betul-betul full TP punya title tu Astro dah 6 tahun setengah. Lepas tu dekat sini tahun 2006 baru assistant technical producer. 2007 ke atas. So bayangkanlah tu ada 5 tahun jugalah. Barulah you boleh diiktirafkan. Sebab dia kena ada pengalaman setiap kawasan. Dari segi juru audio dia, you kena faham macam mana setting dia semua. Lepas tu pergi ke switcher. Lepas switcher barulah pergi ke technical producer. Mana yang ada dia punya tangga-tangga dia naik tu kan, barulah sebagai seorang TP tu dia tahu apa yang berlaku di ground. Betul. Topik kita pada hari ini, John, adalah cabaran di dalam studio dan di luar studio. Saya faham di Bernama ni terutamanya kan, banyak kerja-kerja kadang yang melibatkan studio dan ada juga di luar studio. Ini suatu perkara yang perlu kita fahamkan kepada audiens juga sebenarnya. Apa sebenarnya cabaran-cabaran itu, John? Okey. First, kalau nak kenal cabaran itu, you kena bezakan. Kerja TV dalam studio dan kerja TV di luar studio. Di luar studio bermakna di lokasi lah. Saya ceritakan dalam studio dulu. Dalam studio semua peralatan statik, di mana semua berada di tempat dia masing-masing. Apa yang first thing TP bila masuk je studio, apa yang dia akan cek? Dia kata dia punya talian dia, and then dia punya audio switcher, and then dia punya switcher tu sendiri. Lepas tu bahagian sistem, cek line ke konti. Semualah itu dalam studio. Bermakna tak ada pemunggahan ataupun angkat ke mana-mana. And then kalau dekat luar pula, you kena assemble semua into one pieces production control room. Seolah-olah you nak bina satu tempat tu untuk nak jadikan dia production control room. Seolah-olah dalam studio. Dalam kata lain, you bawa tarik keluarlah studio tu. Macam tu. Itu beza dia. Macam saya, John. Saya host, saya pengacara. Saya akan dengar cakap dalam studio ni studio director dan juga producer. Macam TP, technical producer. Dengar cakap siapa? Arahan siapa kena dengar? TP dia ada dia punya teritori sendiri. Kita kena faham technical punya parameters tu ialah dalam studio, basically dalam production control room. Tapi bila ada tempahan untuk program ataupun news, kita comply dengan diorang punya demand. So apa yang diorang nak? Diorang nak macam ada gas ke lebih dua orang, tiga orang gas. So kita comply. Kita bagi mikrofon,
and then mungkin ada lintas langsung daripada wartawan dekat lokasi pun, okay, contoh, okay. Kita kena comply juga. So dalam kata lain, kita, kalau macam nak ikut siapa kita nak dengar, TV tak dengar kepada siapa-siapa, dia terima penerbitan punya booking. And we comply. Kita kena comply dia orang punya penerbitan supaya benda itu jadi sukses program ataupun news. Okey, selalunya macam satu-satu program ataupun berita tu berapa lama persediaan sebagai seorang TP? Ya. Kalau macam berita ni dia static. Benda set yang dah ada dalam studio. Okey. Di mana dia cuba diulang guna setiap hari. Tapi apa yang kalau dari segi technical aspect, kita kena tengok functionality dia. Every day kena check. Benda yang sama you kena check. Dan jangan putus asa check benda. So benda tu akan kantoi satu hari nanti. Ha, time-time kalau kau tengah pembaca berita, baca-baca tiba-tiba mikrofon tu out. Pernah berlaku macam tu? So consistency untuk kita nak jaga benda, peralatan semua, kena every day. Every day refresh. Baca berita live kan? Ya, yeah, live. Okey, saya suka apa yang John kongsi ni. Maknanya, bila contoh macam mic problem tu kan? Ya. Yeah. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya tugas TP? Maksud dia kena cepat ke apa, dia punya SOP yang pertama kena buat? Okey. Ha. Bagian tu biasanya lah kalau macam news reader, single reader lah news katakan, kita selalu gunakan dua mikrofon. Okey. Dekat dia. Double clip lah dekat mikrofon tu. So, bila satu fail, ada satu backup. So, tak adalah kelam kabut sangat, tapi juru audio kita pun kena peka lah. Kalau tiba-tiba benda di cracking ke sound ni kan, dia terus tukar pergi fader, next fader. Untuk nak pastikan tak ada message yang ataupun baca berita tu termiss lah bila off air nanti. Okey, yang ini situasi apabila berada di luar studio lah. Kalau macam ni, dia punya setup, saya tak tahu lah John, sebab saya bukan orang teknikal sangat kan. Okay. Tapi dia punya, saya nampak dia punya kabelnya dengan kamera je, dengan lightingnya, dengan audionya, semua tu memainkan peranan sangat penting. Sangat penting sebab ini contoh ni ialah program memasak waktu bulan puasa kita buat tiap hari. Okay. Okay. Tahun lalu kot. Okay. Itulah kalau you nampak macam switcher tu kat situ kan. Kita seolah-olah buat mini production control room dekat lokasi. Yang ini mungkin bukan bersiaran langsung, tapi kita rakam dia dekat pintu lah. Asal kita punya recording format. Macam ni semua kita set up. Tu nampak kabel-kabel semua berterabut. Kita kena buat seolah-olah PCR tu ada kat situ. Untuk nak tampung dia orang punya permintaan. Tapi John, pengalaman selama 17 tahun tu bukan sekejap, itu lama tu. Sangat lama. Dan saya yakin dan pasti bukan saja masalah mic yang pernah berlaku. Ada masalah-masalah lain juga yang berlaku. Boleh tak John share kan? Boleh. I mean, first thing as a TP, you lead team technical. And then dalam sebuah production tu, you kena tahu apa you nak cakap dengan you punya crew. That means cameraman, switcher, juru audio. Sometimes juga props and then lighting. Now, kalau katakan problem yang paling kempak lah berlaku time tu, ialah kalau ada setengah staff macam ada emergency. So tak dapat datang. Okay. So what are you going to do about it? Apa kau nak buat benda tu? Macam mana nak cover benda tu? Dan seorang TV punya tugas ataupun tanggungjawab dia adalah dia mesti boleh operate apa yang dia punya technical crew boleh buat. Sekiranya dia orang gagal ataupun tidak tadi, dapat datang. Inilah penting tadi, sebagai juru audio, switcher. Yeah. Inilah yang penting sebenarnya, kan? Semua, I mean, ramai yang tak tahulah sebenarnya. TV dia bukan hanya untuk memantau keadaan ataupun sedang berjalannya sebuah production ataupun siaran langsung tu. Okay. Tapi kalau ada problem macam ketiadaan staff ataupun ada emergency, ada macam pass away ke meninggal ke macam tu, dia tak dapat datang kan on the spot. So kita kena cover. While cover tu barulah kita telefon cari penggantilah. Tapi time tu kalau live, you tak boleh cakap, you tak boleh buat. So you tak nak lah sebagai seorang TV yang berjaya, you tak nak kerana engkau siaran langsung tu gagal. Nah, itu tak boleh diterima dalam dunia TV. Nah, memang jadi dosa besar lah sebenarnya. Lebih kurang lah. Dalam dunia broadcasting dan dunia TV kan. Okey, saya lagi. Okey, yang nombor dua. John mesti ada pengalaman membuat program di luar studio yang paling besar lah, yang tak dapat dilupakan. Apa John? Paling besar yang tak dapat dilupakan ialah bila cover macam event adat istiadat diraja. Itu best. Okay. Sebab
situ dia punya disiplin lain sedikit tau. Okay. And then cara you nak buat you punya pemasangan kena ada timing. You kena tally dengan in-house punya orang diraja punya ni, punya staff. Then you tak boleh buat macam tempat-tempat lain macam recording program biasa tu. You boleh terus pasang ke tempat location and then terus set up you punya equipment. Situ tak boleh, you kena tunggu you punya turn. And then itu pula you kena pakai pakaian yang protokol, smart, betul-betul proper. Protokol. And benda tu semua dunia baru bagi saya. Okay. Sebab you have to be really smart. Okay. Tak boleh cakap you pakai jeans ke apa, tak boleh. Biarpun kabel tu kau tarik macam 100 meter ke 200 meter. Kena pakai smart juga. Kena pakai slack. Boleh kan? Itu bagi saya adalah satu pengalaman yang cukup. Oh, inilah dia? Yang tadi tu. Itu betul-betul mencabar lah sebab you kena pakai smart. And then sometimes kita pergi ke location tu, kita tak ada debrief tau. Dengan etika pemakaian. So, itulah. Saya rasa itu yang paling mencabar lah. Itu yang paling mencabar. Yang di istana punya event. Tapi John, saya rasa ada lagi mencabar ni rasanya. Yang mana? Tengah-tengah live, tiba-tiba black. Black tu maknanya istilah terus gelap je studio, gelap. Siaran gelap lah, siaran gelap. Okey. Macam mana John? Kalau macam blackout dari segi electricity, itu memang tak dapat elok lah. Okey. Tapi dari segi channel, macam kita ni channel bernama TV kan, bila black, konti akan take over. Okey. So, backup tu, kalau betul-betul disaster lah punya masalah tu sampai ke ataupun apa ni penjanaan electricity dekat location tu problem, konti kena take over. Itu sajalah. Lepas tu kita akan cuba tackle lah apa rectify problem tu lah. Time tu juga. Dan setakat ni berapa lama masalah tu dapat diselesaikan? Masalah audio mic tadi tu dan juga masalah black tu berapa lama? Paling cepat lah dapat diselesaikan oleh TP. Dia depends. Lah. Kalau dekat location, kita kena tally dengan maintenance, in-house maintenance tempat lokasi itu sendiri. Tapi mungkinlah dalam 15 minit ataupun 10 minit macam itulah. Kadang-kadang dia ambil masa untuk dia punya generator in-house ke berfungsi kembali untuk bagi penyanaan elektrik tu. Tapi jaranglah berlaku benda tu. Sebab kalau kita pergi macam apa ada punya event tu penting, kita akan pakai kita punya generator. Okey, walaupun kita punya topik hari ini cabaran di luar dan di dalam studio, tapi terima kasih saya ucapkan kepada John sebab banyak kongsi pengalaman sebagai seorang TP. 17 tahun pengalaman di bernama ni lah. Yeah. Sebelum tu lah ada pengalaman lagi. 6 tahun setengah tu dekat Astro lah. 23 tahun. Lebih kurang. Apa secara keseluruhan, secara jumlahnya itu memang satu pengalaman yang sangat-sangat menarik untuk kita dengar sama-sama daripada Jerome John, penerbit teknikal bernama TV yang membuat perkongsian pada hari ini cabaran di luar dan juga di dalam studio. Terima kasih John. Terima kasih kerana sudi bersama kami di notifikasi satu peluang yang keemasan. Thank you. Dia sebenarnya ini first time ni masuk TV selepas 23 tahun. Selepas 23 tahun. Tu yang berpeluh-peluh sikit ni. Tapi tak apa John. Studio pun panas. Everything under control John. Okey. Okey. Kita akan berehat seketika, kembali nanti seorang pengacara dan juga penyampai berita akan bersama kita. Siapa dia? Tunggu selepas ini. Kita berehat seketika.